Jumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video ke-83 bagi pembelajar Microsoft Excel tingkat pemula kali ini, dan sekaligus juga video saya yang ke-833, kita akan lebih menelaah apa saja isi dari format sales. Di mana pada video nomor 82, kita telah melihat format cell terkait dengan cell alignment. Nah, seperti apa? Mari kita ikuti bersama-sama tayangan berikut ini. Ya, ini adalah yang sudah kita bahas di video nomor 82, yaitu format cell terkait dengan cell alignment atau alignment yang sebetulnya bisa lewat sini juga ya. Ini yang disebut dengan alignment setting. Ini kalau kita perhatikan di sudut sini, itu ada tulisannya alignment setting. Itulah yang disebut sebagai format cell bagian dari alignment. Kemudian sebelumnya di dalam video nomor 81, kita sudah melihat font setting yang terkait dengan font di sini. Nah, pada video nomor 83 ini, kita akan melihat yang disebut dengan format cell terkait dengan number ya, ini agak luas nanti. Jadi temanya memang untuk format cell itu ada 6 buah tab ya, mulai dari number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga ya, berarti yang pertama kemarin ada font, kemudian alignment, dan sekarang adalah number. Sebenarnya number itu adalah bagian dari sifat data, di mana pada awal-awal video saya sudah menyampaikan tentang di sini number. Di sini adalah yang disebut sebagai number format. Nah, number format ini kalau kita klik di sini itu munculnya di dalam format cell juga gitu. Hingga kalau Anda cermat di dalam tab-tab ini ya, yang namanya font setting ini juga format cell. Kemudian alignment setting juga format cell. Nah, yang sekarang adalah number format itu juga format cell. Sehingga kalau Anda mau masuk number format, kalau Anda mau masuk number format di sini, itu sama artinya kalau kita klik coba ya, kita klik number format, itu sama artinya masuk ke format cell. Tapi fokus di tab number. Padahal number sini ada banyak sekali di sini. Nah, kita akan coba satu persatu, tapi sebelumnya saya buat suatu sheet baru yang namanya istilahnya dia adalah format number. Format number. Ya, dari kata number itu sendiri adalah angka-angka, format adalah setting atau mengaturnya gitu ya. Contoh, sebelum contoh saya akan lihatkan dulu di lewat sini ya, atau Anda lewat klik kanan juga boleh, tetap lewatnya masuk ke format cell sama saja ya. Nah, ada general, number, currency, dengan accounting, date, time, persentase, friction, scientific, tax, special, dan custom. Nah, tentu yang akan kita bahas tidak semuanya, tetapi yang hal yang urgent yang selalu sering kita pakai, yang sering kita pakai saja ya. Ya, oke. Okay. Nah, number itu sebagai general, untuk pilihan yang general ya udah seperti biasa Anda pakai itu. Saya akan buat contoh di sel ini saya. Saya biasa membiasakan, Anda juga harus mulai membiasakan bahwa mengetik di Microsoft Excel itu usahakan tidak ada di area A, tapi sekitar yang minimal H ya, di sini boleh supaya ada proteksi juga ya, supaya tidak semua orang langsung bisa melihat data-data yang kita buat. Misalnya kita ketik 5.000, 10.000, kemudian juga ada pecahannya ya, 0,5, 0,25, 1.25, 5 dulu, 5 macam.
Ini saya copy ke kanan, boleh di drag macam ini ya. Berarti kan ada yang di kolom H, kolom I, kolom J. Ya, mungkin bisa saja kita drag lagi kolom L. Nah, masing-masing perbedaan dari nama formatnya apa? Saya akan memberikan contoh-contoh secara sistematis dan sekaligus acak juga ya, karena klasifikasinya sangat kompleks. Misalnya yang ada di I11, di sini kalau kita format number pakai yang ini, generalnya ini. Jadi kalau number, nah number ini diperhatikan antara general dan number. Kalau general itu nggak ada pilihan, sampelnya cuma ini. Tapi number itu kita diberi keleluasaan mau desimalnya mau berapa, pakai separator atau tidak. Misalnya 5.000 yang ini saya kasih desimalnya 2, maka sampelnya ini tanpa separator macam ini. Kemudian bawahnya sama, saya akan melakukan hal yang sama tapi menggunakan separator. Nah, jadi number ini juga desimalnya 2 pakai separator, maka hasilnya ini. Nah, perhatikan ini karena komputer saya Indonesian style, maka separatornya koma titik ya. Kalau 1.000 satu titik. Kalau internasional style itu 1 koma gitu. Lalu kalau internasional style ini 1,000.00. Indonesian style 1.000.00. Selanjutnya untuk number, nah, currency. Currency itu mata uang. Karena Indonesia ya currency dengan number hampir sama. Kalau saya pilih currency otomatis nanti ada RP-nya di situ. Nah, cuman itu bedanya. Kalau Anda menggunakan international style bisa US dollar, lambangnya dollar gitu. Berikutnya number yang lain counting. Oke, sebelum accounting ini akan saya format cell-nya. Ini akan format printer di sini ya. Nah, ini kalau ini nggak cukup kita double click. Oke, saya lanjutkan dengan accounting. Accounting ini mirip ya hampir dengan currency. Cuman kalau kita cermat perbedaannya itu kalau accounting itu tidak mengenal negatif. Kalau yang number ada negatif, kalau bentar ya, harus jeli di sini. Currency, accounting tidak ada negatif. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Ya. Jadi accounting tidak ada negatif. Artinya nanti dia punya simbol sendiri. Misalnya currency. Ini currency ya, masih dalam currency. Kalau di sini saya kasih kata warna minus di depan. Ini ada min 1.000. Ini yang namanya formatnya dalam format currency. Kalau accounting, ya kita format accounting, kita oke. Okay. Ya, hampir sama. Cuman kalau kalau di currency itu bisa kita kasih warna. Kalau warnanya merah, berarti dia negatif. Kalau di accounting tidak ada. Itu yang saya maksud tidak ada negatif. Tidak ada pilihan di sini. Oke, itu ya. Untuk date and time, saya kira tidak ada kaitan dengan data yang saya ketikkan. Langsung ke fraction aja. Nah, 0,5 itu kalau dibuat format nantinya adalah fraction, jadinya begini, 1 garis miring 2. Kalau ini di drag ke bawah dengan format yang sudah begini. Jadi 0,5 adalah 1 per 2, 0,25 adalah 1 per 4, 1,7 adalah 1, 3, 4, macam itu. Ya, jadi kita sampai di sini saja saya kira. Silakan dipraktekkan karena untuk video berikutnya nanti ada spesial untuk number itu ada yang menggunakan ini. Ya, saya belum menjelaskan tentang scientific text date and time. Jadi untuk video berikutnya, video nomor 83, itu mulai
disebut sebagai dead end time. Sekaligus juga ada yang namanya scientific dan juga custom. Ya, karena saya selalu komitmen untuk pembelajaran atau pelatihan untuk pemula ini, saya mulai dengan video-video yang pendek ya, rata-rata antara 10 sampai 15 menit supaya tidak membosankan. Silahkan dipraktekkan. Ya, semoga Anda bisa memanfaatkan apa yang saya berikan ini. Dengan demikian Anda menjadi kompeten. Kalau Anda terkesan dengan video ini, silahkan like and share supaya banyak teman relasi siapapun mereka menjadi kompeten juga. Karena orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam saya, Master Sinto dari Aplikasi Sampai Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.